Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, Yeah.
أنهار. Yeah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانسلي قرويني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Keterangan ingkang terakhir kula wingi, innahu kana fariqum min ibadi, sebagian kelompok saking jiro-jiro kawulan ingsun Allah iku padha ngucap robbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sinten ingkang dipun maksud fariqum menika? Wong-wong muhajiri saat temani wong-wong sing wong-wong atau saking kaulani Allah termasuk sahabat Bilal Kotak bin Marotra Zuhair Ammar lan Salman foto mengatakan Rabbana amanna faqbilana warhamna wa atafiru rahimin. Maksudipun sahabat Bilal, sahabat Utsman bin Affan, Ammar, para ulama Islam ingkang sami ngapus ing zamanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nindakaken dakwah ing Mekah sami ngucap Rabbana amanatu pangeran kula kula sampun iman dhateng panjenengan mugi panjenengan paring tanah pekerjaan kula mugi paring rahmat dhateng kula wa antafirul rahimin. Atas menika zaman itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman Islam kerajaan termasuk sahabat Bilal, sahabat Bilal itu budak asalnya budak tapi jadi wong Islam. Menika wonten ing zaman menika wong-wong kafir sami maido dosono mencaci mati ngelek-elek. Nah menika sahabat Bilal Khobbab bin Al-Aratas ya ing zaman pun Nabi menika ya baik pun tesih menapa lemah angin pun dakwah menika dereng wandung tegas ngoten. Khobbab bin Al-Aratas ya Ammar lan Salman Salman tak sambut senajan menika dipun termasuk kumpul menika boten termasuk puluhan wajiri tapi tak sambut pun. Lajeng sahabat Bilal Ammar lan Khobbab bin Al-Arta menika nyuwun dhateng Gusti Allah Rabbana amanna ya Allah ke Gusti pangeran kula kula sampun iman kula sampun iman mugi panjenengan paring pangapunten dhateng kula warhamna wa anta khairur rahimin mugi panjenengan paring kawelasan dhateng kula amargi panjenengan menika datengkan kata-kata itu pun datang ulas-ulas pun ingkang paring kawelasan. Wonten ing saat menika wonten ing saat di waktu menika wong-wong kafir Mekah menika semungino kalian yang Islam ingkang semua iman padha ibadah dhateng Gusti Allah. Menepat apa temu mesukriyan hatta angsau kemudiki waktu temunya terhaku. Wong-wong sing podo iman datang Allah podo nyona pura datang Allah menikot ikut ece ikut ino kalian yang kafir Mekah sehingga penghinaan menikot ngantes pe pilih penghinaan menikot es menikot larangan milo apa menikot sira kabeh ngecek kawula-kawula ingsun sing padha iman kanggo ngalihake cara saking petunjuk ingsun utawi pitutur ingsun. Lan sira kabeh padha ngguyu marang kawula ingsun kang padha iman. Dadi wong-wong Mekah kafir Mekah niku nek ana wong sing iman biyen niku padha ngguyu padha ngina padha mencela jaman rumiyin ngoten. Lajeng wis muni inni jazait muryamat masobarukan namun lupanis. Wong Islam
ingkang dipun ino, dipun poyoki, dipun elak-elak kalian tiang-tiang kafir rumiyin, tansah sabar mboten balas menompo kemau. Dino tansah sabar, dune-uneke tansah sabar. Lajeng Gusti Allah, ini jazai mulyaum, iki wektune aku arep balas karo dhewe. Maksude wong sing iman sing dibina lan sabar dibina dikece tetep sabar kemawon nika dibales kalian Gusti Allah kanthi pembalasan ingkang langkung kathah. Mergo napa dipun ino dipun ece tansah sabar mboten membalas. Lah semanten iki menika tes kula panjenengan sedaya dipun elek-elek tiyang paminipun tansah sabar mboten balas menika ugi dipun balas kalian Gusti Allah kanthi pembalasan ingkang langkung kathah. Amin. Amun-amun ampun ngantos damel mawon nggih momon gawe ora sabar itu sing diimpakno. Sabar itu gampang ucapane abot ngoten ta nggih nek ngomong sabar itu gampang tapi nek nglakoni abot saniki sampun dipun contoh rumiyin nggih tiyang kesawan sak menika ugi ngaten sak mongso-mongso dielek-elek, sak mongso-mongso dijeleki orang lain, sak mongso-mongso diino karo sapa wae, bisa sabar supaya dibalas karo Gusti Allah kanthi pembalasan yang kang langkung kathah. Terus yang kesal minta dipun balas kalau malah kita sendiri umpun umpah itu mereka adalah orang yang bahagia. Nalika nang donya dielek-elek tansah sabar, dhewe tansah sabar, tapi dhewe bakal merkulih kebahagiaan, bakal merkulih kajan sing enak lan kepenak nggih kula wonten ing swarga. Ngaten iki. Ora kang nabi tung bin Abi Abdul Aziz cemawan Allah berfirman, Allah mendika dhateng kaum-kaum kafir Mekah ingkang sampun wonten ing neraka wates mundi. Mergo wong kafir warga para wonten ing neraka. Lah iki nek nang neraka yo sok iki piye. Kang lan hitung fil abdi ada dasini. Eh wong kafir. Kuwi nang neraka wis pirang taun. Kang lan hitung fil abdi ada dasini. Pirang taun kuwi mbok kok nang neraka. Kalu lan dina yauman au tadoyo. Kulo namung salah sedinten utawa setengah dinten. Padahal sedinane mriko niku 1000 taun mriki. Ngaten nggih. Niku nek cara mriki niku wis 1000 taun kono lagi setahun. Pas ala iki takon karo sing oleh-oleh tapi sing ngene iki. Kala ilam itu ilam kau ya laung anak kumpul tu tahun jangannya kau cina kau yang kesedilo nek kau yang ngerti kan? Eh wong kafir kau yang ngerasa kau yang kesedilo nek banyak kau yang ngerti sedilah ni kau menikah sedih no dia saya uning do jadi kau mau tu berikut sama sedih dan tu berikut juga dan saya bu asal berasa ni ya. Apa hasibatum anna ma khalaqnakum atadawu anna kumulina la turja'un. Apa kowe kabeh duwe pengira anna ma khalaqnakum atadawu aku gawe kowe kabeh iki ameng-amengan utawa dolanan lan duweni penyarane kowe kabeh wae bakal dibalake nang ingsun. Maksude ngene. Apa sikut annama kolam? Apakah kamu menduga? Apakah kamu mengira bahwa aku menciptakan segala sesuatu itu tidak ada hikmahnya? Apa aku menciptakan sesuatu itu hanya bermain saja? Aku tidak ada langit bumi di opo permainan. Wana aku melena lantung jauh. Apa kamu menduga bahwa kamu sekalian tidak ada, tidak akan dikembalikan kepadaku? Tentu gimana buatan, nanti
kasih budi. Aku asyik betul annama khalaqnakum abada. Apa kowe kabeh duwe pengira, duwe penyono. Nek aku gak ada langit bumi sak isine iki namung belanan lali manten sampu kemang boten. Terus Allah damel langit bumi lan sak isine. Sapa sing isine bumi kuapek wonten hikmahipun bukan permainan. Dadi ora dolanan. Mung manungsa sing ora ngerti. Sebagian ana sing ngerteni sebagian mboten. Dados estunipun ciptaan Allah yang berupa menapa kemawon menika ingkang mundamel sedaya wonten hikmahipun wonten paedahipun. Ana hikmahe ana paedahe. Mung wae manungsa iku sok ora ngerti. Orang nanti sama saya. Esni pun Allah mereka menciptakan tidak bermain-main. Tapi niki, nama para tenang pengadakan, saya tidak main-main menciptakan dunia, bumi, langit, langsa di sini. Kampet ono hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apa wae sing digawe Gusti Allah niki termasuk ayat niku. Apa wae sing digawe karo Gusti Allah iku kabeh ana hikmah ora ana barang sing mulo kok barang sing nganggur. Sedaya wonten hikmahipun, wonten faedahipun. Kita kabeh digawe enak ana hikmah, digawe ora enak wonten hikmahipun. Digawe rekoso ana hikmah, digawe mulya ana hikmah, apik wonten. Wong digawe dhuwur ya ana hikmah, digawe endek wonten hikmah. Wong wong iso kurang gelem mikir, kurang gadhahake apa sing dadi ciptane Allah. Mana sebab mikir tafakkur fi khalqillah, berpikirlah pada ciptaan Allah supaya kok ben tambah tau iki. Ngaten nggih? Wong digawe dhuwur alhamdulillah, ya mesti ana hikmah e wong sing digawe endek ora kena moyo sing dhuwur. Kabeh ana hikmah. Digawe dhuwur malah nang kopek pelem ra mengko kan sengger. Nggih ta? Gawe endek malah nek moyo cepet lebrakan cepat rahus jagokan, okay kan? Sampai wadah hikmah itu jadi rohban makhluk tak ada batilah bukan amengan-amengan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng dugaan-dugaan manusia, pengira-pengira-ngirani manusia mereka kata ingkang boten leres, ingkang pasti. Sedaya perkawis dikan dikutam Allah menika wonten hikmahipun nggih ana paedahe ana hikmahe nanging menungsa sing kurang mengerti pun jenengan badhe napa mawon bodho napa mawon ana gunane ana hikmahe godhog napa mawon iku daun apa kembang apa ri utawa napa mawon iku sedaya wonten hikmahipun sedaya wonten paedahipun. Kang gune penungso ana ri-ri bembret. Napa jenenge ri kok bembret ngono iki? Oh, ya kek iso napa niko? Ana sing dimeni semiko niko napa? Ayo niko. Nek ora ning kliyane sakit to niko. Nek kliyane sakit, dimen penungso kena ri niko lan mangkono ri barang. Biasanya sama terus. Iku mau terima, ya. Ono baik terima, pun napa mawon gitu. Kalau ada besok, sedoyo godong napa mawon, perkara napa mawon, sedoyo menikah mau terhikmah itu. Jaga badan ke seorang ilmuwan, si kode nyelidiki tumbuh-tumbuhan napa. Daun napa, wape mesti ono hikmah. Memenung sesuatu yang orang ngerti, berapa orang ngerti caranya. Lah, seorang ilmuwan, si kode ndriti-ndriti ingin setahun ini kandungan yang tidak menikmati itu apa sedaya mereka wonten hikmah pun dan pengertian mereka esuni pun saking ngeresani pun Gusti lali menurut saya itu diparingi ngelmu karena Gusti Allah menikmati lali ngelmu dunia ngelmu akhirat menikmati sok lali menikmati
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yakum Allah ila nafar rabbul labi fa'fan wa nahissa bi rabbi. Ngeta ke. Wong sing nyembah kon nyembah nang liyane Gusti Allah. Wong ora ana bukti kebenerane kok nyembah nang ngarsane Gusti Allah niku kira-kira laras nang mboten. Raja disembah niku kira-kira laras. Preminge disembah laras. Coba saat ngeten nika srengenge lampil itu nipun Allah kok disembah niku jelas keserat bener. Ngeten nggih. Milane lagu halal ora ana dalil sing bener kok padha di napa disembah. Panama hikam min darabi kafe kisah penyang ngersane Gusti Allah sing padha duweni vokal nyembah utawa mengabdi nek kita wong sing padha nyembah saliyane Gusti Allah dengan cara bagaimanapun nika layuk rihul faizun layuk rihul kafir layuk rihul kafir ora padha napa jenenge bejo tegese wong-wong kafir sing nyembah liyane Allah niku ora jo berarti cilok cilok anjir saya gini sih dikala tapi nyembah itu terus pun dia taat neuwong kafir pun nyembah orang sembarat cowok macam-macam tapi nah naik kita itu orang nyembah saja nih mengabdi macam ni mengabdi pada Allah lan mula nih cerok cerok dulu kalau saya mas begini kok ojo mending nyembah nih harus siapa itu mengabdi butuh uang memabulo macam ni sing ora iku memabulo datang Gusti Allah aja menyembah nyembah iku kaya dene wong Yahudi menara seroni wong Majusi nyembah geni nyembah setan nyembah nyawa ah iki boten sae prayog ini dia bisa mereka mengabdi ngaten nggih mengabdi atau berbakti pada Allah nah mugia anggenipun berbakti kula panjenengan sedaya menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Muhammad, ucap wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Warham, berikanlah rahmat kepadaku wa anta khairur rahimin. Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang memberikan rahmat. Niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok diperintah supaya mendika fir. Ini terus bunyi. Waku Rabbi fir. Muhammad katakanlah Rabbi fir. Kuwi ndalo ngapurna itu. Seakan-akan macam fir. Gusti Allah perintah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendika Rabbi fir itu litas amiki ummah. Litas rumah itu kanggo marai Allah supaya kula panjenengan sedaya kersa nyuwun pangapunten dhateng Gusti Allah. Sedaya nabi menika mboten salah. Sedaya nabi menika maksum, tembung maksum itu ora duweni salah. Lha ngopo to maksum? Sebab artine ora ana tempat domisili setan. Nah, kapan ora ana tempat domisili setan, iku diarani maksum lah mulai kabeh nabi ora salah ngoten nggih dadi la ora salah kok kon njaluk ngapura terus pundi iki kanggo marai umate supaya umate ben padha gelem njaluk ngapura cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawon sing boten gadah dosa ora duwe dosa kersa nyuwun pangapunten. Namun malah kalau penyina sedaya laku kata dosa ini pun jauhnya luwe oke renjalo ini mah kadang-kadang orang gelem gitu oke keliru namun badan nah sejak ini ngerti nah sejak ini wong sing luwe wong sing duwe dosa itu kudu luwe berhak jaluk ngapura nangis oke wong dosa ini kusok rapat yang rumong so dosa ini ngom hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wae sing krasa gemetar ing awak, awak krasa gemeter, gemeter urate, kecocok eri, kecocok lancipe watu, iki ora ana liya kejaba saking dosa. Mangan-mangan.
Hadisnya Nabi Nabi Tongatan kesandung pulau penyelidikan sedoyo melaku kesandung, nanti ini itu orang-orang yang sebab dosa. Nah, maka terus tak uraikan nanti kesandung kering mergo dosa, kesandung mergo dosa. Wah, ini mergo dosa, mungkin lah ini hubung suara patek mudeng kemudian anggapnya kesandung biasa. Aku biasa kesandung orang popo, anak-anak minat mudok, ngerti ya? Menungso kesandung, menungso kecocok keri iki orang nolio kejoko mergolik dosa. Makanya-makanya nah terus berada, kenapa mawon? Perkara sing dadi hati larane apa? Iku mergo saking dosa. Terus perambat-perambatnya soe-soe-soe-soe akhir kesimpulannya sapa wae duweni kekarepan gagal mergo. Nah, ini kalau kira-kira mengangan-angan aku orang apa gagal, nyambut gaya gagal, ngomong-ngomong gagal iki mergo nopo, mergo itu seolah, mulane solusinya bagaimana? Supaya usaha saya itu tidak gagal terus undi sing dadi sebab orang gagal itu dihilang apa sih? Apa wae sing dadi kegagalan usaha kegagalan kesuksesan itu supaya dihilang terutama apa? Terutama dosa. Nah dosa kita hilangnya apa? Istighfar datang Gusti Allah ini yang benar-benar apa? Lalu ini kalau orang tua nah mulanya dosa itu ada dosa kalau Gusti Allah ada yang dosa kalau orang sepuh ada yang dosa kalau tetang sampai ini loh, hilang-hilang. Uang itu kadang-kadang diusaha, ini gagal, ini gagal, ini gagal. Orang gelap ngoreksi sebabnya gagal ya apa? Saya ngerti ini, tak kurang. Nah supaya apa? Hubungan kita datang Allah terus seperti, oh aku mungkin dosa astagfirullahaladzim. Mungkin dosa orang sepuh, dalam ngapur karo orang sepuh. Mungkin dosa karo tangguh, sampai jangan-jangan. Sampai pernah disalahin, dalam ngapur. Iki nek wis di ngapur itu berarti hilang, nanti gak? Lah, nek wis hilang kaya kok hilang kusane kapan ini? Iki agar minti-minti baru arep mentongol kesuksesan, giling-giling gak? Tapi nyambut kaya nopo mawon sing dadi kegagalan, iki supaya digolek iki. Umumnya uang orang gelem golek sebab ya apa orang kata mari apa sebab orang ngerti ya, pokoknya angkel ngerti kok gagal, gagal. Nyambungkan nanti gagal, nyambungkan nanti orang itu akeh, nyambungkan apa berarti itu akeh itu priye. Ini mesti kamu sebab, ini tempat ini penting kanggone masyarakat. Paham ke? Nah, muka-muka sakit, mereka sakit mikir menggawe ke? Khususnya wapak yang kodoh, nyambung gawe, bukal gagal, bukal gagal. Ini supaya dimengerti ini para penting kanggone kita rapi, ke? Masalah gagal sebab apa? Dosa kali kita. Kalau dosa Allah, ya kalau orang sepuh, kalau orang Allah. Ini sebuah dikoreksi. Sapa sih? Tak salah ya aku. Orang itu lagi. Ini kalau dosa Allah, otomatis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, dosa ini jalur ngapura. Ini kalau orang sepuh, ya jalur ngapura. Kalau orang itu, ya jalur ngapura. Sapa sih? Salah ya. Nek upama dosa salah karo tanggo ning rapate kelingan panjenengan yang Allah Gusti mugi-mugi tiyang ingkang kula zalimi tiyang ingkang kula salahi muga-muga dipun paring menapa pangampunan niku carane. Tapi nek panjenengan tau nyakiti orang lain, nglarakake wong liya, banjur lali sapa sing dilarakake saking pokoke saking kaya, aku udah sebuti nyewat aku jauh ya Allah muka gua sinten kemauan engkang kalau sakiti muka gua dibuat maling orang ngapura dosani sakit nanti gak tadi sakit apa badan jadi ini sopo baik kan mungkin mau jadi keserawungan orang pasar, orang kantor, orang masyarakat itu lah serawungan kuatah. Namun kau cintai kemampuan engkang kau salahi, engkang kau sakiti, engkang kau dolimi, mukong kau tipun paling orang ngapunter. Jadi antara ini, nek aljalur ngapretar tetanggo, isin utawa lali, ngerti ni? Cinta kali siapa? Aku lali. Utar jalur ngapretar ni isin, ngerti ni?
mana pasal ya guys? Kuala manusia, hayatuna li hayati dini, wa mamatuna li hayati dini, innama imamuna al-akhirah. Badu sahabat dikatakan, hayatuna li hayati dini, hidup kita adalah untuk agama. Hayatuna li hayati dini, hidup kita adalah untuk agama. Wa mamatuna li hayati dini, dan mati kita adalah untuk kehidupan agama. Wa innama himamuna al-akhirah, tujuannya hanya untuk kebahagiaan akhirat. Tapi pada saat dikatakan urip kita itu kanggo uripe agama Islam. Coba monggo mangan-mangan nggih. Kita rintis latih, jangan hanya mencari dunia saja. Urip kita itu kanggo uripe agama Islam. Urip kita kanggo uripe agama Islam, berarti untuk tegaknya agama Islam. Nah, Islam supaya tegak terus budi dipun amalaken ilmu niku. Tangane lho nggih. Wa mamatuna li hayat. Mati kita nggih niku kangge negakaken agama Islam. Mati karena Islam, mati karena agama Islam, kita tetap husnul khotimah. Wa imama himamuna rakurah. Cita-cita, tujuan pokok kita adalah kebahagiaan dalam akhirat. Lah sudah otomatis kebahagiaan akhirat itu sudah saya sampaikan mesti mengalami kebahagiaan dalam dunia. Lahumul usyra fil hayatid dunya. Wong iku kapan bahagia besok mesti ngerasake bahagia ana ing dunya. Paham nggih? Tapi wong sing bahagia nang dunya durung mesti besok bahagia. Sampun mudeng dereng. Sopo wae besok diparingi bahagia, diparingi sukses, diparingi bahagia besok. Ana wong tujuan bahagia akhirat tok. Senajan kowe iki duweni cita-cita hanya akhirat saja yang warasan kebahagiaan. Mesti nang alam donya ulah mulu isra bil hayat di dunia. Jadi wong iki kapan bahagia nang akhirat tok mesti ngalami bahagia ana ing alam. Tujuannya mengharapkan besok tok. Ya senajan besok tok ini karena Gusti Allah mesti diparingi kebahagiaan ana ing donya. Udah kan membaca. Ini wong itu boleh kebahagiaan donya tok durung mesti akhirate bahagia. Sing akeh tak niki sing ketok motor. Lha terus mudi apa sing ketok motor apa sing dadi sebab bahagia. Oh, ada mana suke? Itu saya di balapan boleh suke. Walah, kok keliru nih kok mana gue? Saya kira sengaja nih kok boleh rebutan suke, rebutan bon. Gimana? Tidak akan habis seperti itu. Alhamdulillah, mutakabur hatta zurtumul nerus masak rumpet. Tapi min pasti ke manusia itu pasti saya terus ngomong sama orang. Nah, monggo, orang namun sekedar nopo memberikan pengarahan secara agama. Atau begini, orang perlu ngoyo bondo dunyo. Tak perlu nih kemauan, tak cukup memohon. Yang penting hidup kita untuk kehidupan agama. Atau teman, enak kok nanggol. Uripe kanggo, uripe kanggo, memperak. Tapi artinya ini pun sebuah benar-benar dipasang. Hidupku adalah untuk kehidupan agama. Ya wes, berarti harus memperhatikan agama. Kalau orang itu memperhatikan agama, pasti diperhatikan oleh Allah. Tidak boleh tidak. Ini pasti. Sopo wae sehingga teking ilmu agama Allah mesti diperhatikan kalian mesti. Itu pasti. Aja sopo sing nirwake agama Islam, bakal dirwake kalau Gusti Allah. Nah, umumnya mungkin mencong boleh dunia karpe nafsu orang mikir karena agama Islam. Islam sing begitu dilakukan kok diri salah lima waktu bukan untuk kewajiban tapi hanya merupakan paku lah mana saya tak salah diri salat di sambe. Nah, ini tidak betul mula Allah akhir apa ngakai rekoso kalau mungkin saya menteri
cita takdir, cita takdir. Ojo muni ngono, salat itu betul-betul diperhatikan. Ojo ge sampean. Sing dipokoke le nyambut gawe, salat ge sampean. Dene apa mboten? Niki menika mari rekoso le kuwi pun kan dalam awan. Dengere nggih. Ojo sampe salat disambut. Tapi sampean mboten. Sampingan. Dadi napa jenenge? Nah, sambil lalu saya naik di ambon, nanti ni, benar-benar sholat duhur atau malam isya subuh itu benar-benar diperhatikan sebagai kewajiban bukan merupakan favori. Nah, biasanya nanya model, saya tak salah sedikit, ya tau? Sedikit, saya mungkin nanya model, nak buat salah? Well, nah, nanti lagi, saya mungkin sholatnya nak punya model ini. Mulanya jemaah itu berikut ini semua bosan kita harus semua sadar, gitu. Oh iya, senajan jelo tiga tk, betul loh. Sholat itu senajan jelo rabu kok tiga tk benar-benar. Hati ini dipasang, jangan sampai hanya memperhatikan pekerjaan, melalaikan sholat itu jangan sampai. Mestilah berkah. Duitnya oleh oke kosong, duitnya oleh kos boros, duitnya oleh oke nominal aja, tapi kenyataan kosong. Lo kadang-kadang gagal oleh kira-kira kayaknya duitnya oke kok duitnya merama enggak lho apa jika tuyul kan lho ini berbeda kurang gak ada ini kalau kepentingan Gusti Allah berarti boleh kepentingan diri ngalaki kepentingan Gusti Bismillahirrahmanirrahim Asadun Nabi Salah Bejo Bejani Manusia kita lho Siji Malakor pun alat yang utama di ayno dan pejok dari uang ibu kalau bisa menungso sing duwe ati ngerti nih Allah itu tetap bersamanya tapi menungso ngerasa nih dia itu tetap dipantau kalian Gusti Allah itu termasuk pejok kula penyayat doyok sing rumongso di presani Gusti Allah nang dinggon ini supaya dilatih saking nomboran bedanya tadi ngaji mangke kondor coba angan-angan re apa di presani Gusti Allah dadi malaqal qur alimun yen Allah mau di ajimatin ati ngerti nek Allah itu tansah presani dateng kita sedaya nang dinggon antara ngaji Allah presani wonten budi kemawon diperesani. Dapat kita menikah betul wajar ingkar sakit Allah. Betul wajar. Umpetan, bisa. Ini mesti konangan. Ini tak? Konangan, puan tepuk di kemauan mesti mana? Wong sing duwe ini hati rumongso. Wong sing hati ini rumongso. Selalu diperesani Allah. Ini termasuk wong bejo. Allahumma. Nomor kali, wabatun sabar anak tua, baca itu sabar anak tua. Si memeluru awak sing sabar, kanggo tak ada tembusi. Sabar kafir, nek diuji karo Allah pasata. Diuji karo Allah, nek turu ambles, diuji hanya sedingin. Dipaksa. Aja kene sabar. Aku nek ora sabar terus sabar kanggo kondisi. Bukan itu. Sabar ke justru harus taat tapi paling nyuruh saya uge esok-esok sare dicoba kargo saya lo mongsoni gini terus sabar di apa aja kosi aku sabar ya sekarang tuh kosi-kosi buat ini kecil ini buat sabar diuji kargo saya lo aku diuji aku di terus bisa pasti segera melaksanakan sholat jadi jenengan diuji kargo saya lo diuji hanya supaya kowe ben orang dalam ibadah utamane lho ben supaya rasa-rasa terus jangan nyerang ditahan Allah yang uji itu ditahan berarti di wudhu wae terus salat nah itu jenenge tahan uji ngoten nggih diuji karo Gusti Allah jenenge bisa tahan jenenge tahan nah uji ki to paham mboten tapi nek esok-esok umpama nggih dicontoh Eso-eso diparingi adem, jenengan aras-arasen, mbok wis krungu azan, iki arep salat apa
Wow, langsung lagi. Yuk siapa sama? Ose, kok ngaku lagi sambar. Ini orang bener. Nek kau yang ini diuji, diuji kan Gusti Allah. Arbitar orang. Kita nilai tahan itu yang saya ini indang-indang, kudu, terus kemantuan ini so, orang. Ini diuji lho Gusti Allah. Apa mana yang jenengi pengantarannya, apa ini? Pengantarannya itu ini kira-kira turun para buju ini, ini upah-upah subuh, boleh pentari kira-kira jalan petang, anggap ini pentang subuh, wes orang kerungu. Nah, saya ini kan dulu apa? Jumlah cara Gusti Allah, hayya ala sholat, apa Arab ngebuat itu juni. Rangga tahu? Hayya ala sambrenya sholat. Allah tidak sholat, berenya sholat dan sholat. Nanti Gusti besok, iya. Rauh sama engkau aja keri-keri baik. Sing lanang durung tau bojo, bojo gak tulisane kutho tak dadi urip. Bojone tak ngenduri. Wis engko salat ra ya ra kok engko ra ya ra kok wong kala-kala kan durung tau suwe kok pamane. Bojo tetep ngenduri lek salat mengko kon kala nek bojone mawon. Nah iki kira-kira nek upama tur karo bojone menangke Gusti Allah ana upama menangke bojone. Ini berarti dicoba orang sabar. Maksud lagi, dicoba karena Gusti Allah buatan. Ane itu sabar ya, betul mau buatan. Mau dah mau, Gusti Gus, masa sholat, Gus sholat. Orang buatan, Gus Musa tak sholat sih. Kupo mau, coba itu agak telur. Janji sama untuk keluar sholat di sini. Mau, aku mulai. Ya mulai, karena mulai-mulai ya nih, barangnya tinggal. Ayo ngomong. Akhirnya kalau sudah semuanya. Iki yang orang meledo, kalau tidak mau meniku. Iki supaya mau ngelanangi sebuah yang sabar. Yang nyekeli agama. Tapi ngomong-ngomong, apa sih dari putih ini? Oh, cuma ditunggu kosek, kadang-kadang itu sebuah setan. Yang agak itu, menurut saya, setanamu loh ini. Tetap yang lanang harus prinsip, tegas. Orang, aku udara salah sih. Kalau yang kono orang yowes, muli-muli yang tinggal-tinggal dewi yang padanya. Yang tegas mawon, itu bojo di bangga manut, berkompok. Ketegasan dengan ilmu. Tegas dia harus bisa, apa dasar ilmu aja tegas-tegas, itu orang yang dunia ilmu ini. Oh, payah. Tapi yang menurut, pada sesuatu alat apa? Awak yang sabar, yang melakukan itu, anda tengkus di. Sama itu, warna ah, dimaksud dia, ati menerima ing pandume Gusti Allah. Ani. Wakwana itu bima lihat bismillah. Wasukur qalbi inda al ma'rufa. Tapi nomor telu termasuk setiap becane manungsa iku ati menerima ing pandumane Gusti Allah, lan ati anteng saking perkara sing ora ana. Padahal dosudi ora ana ya wis anane. Anaknya jangan lumpuh ya, wes jangan lumpuh orang anak-anak yang mesti berkarakter sih. Ini tadi kita ngaji dalam mudi. Anak-anak kita buat kan? Terus ono jangan sedikit, jangan itu dan bengen. Sabar sampai dulu, lawe selimo pirang-pirang, masya Allah. Saya bengen ini jadi tak kurang selimo. Laki nape buat kan nanti? Karena api mati ya sila. Jadi selimo pada Gusti Allah. Wa sukulul fardi inda atami ma'lufat artinya anten nek dorawan apa-apa wis anane iki wis bidang dan dibuat kok gelem trimo apa anane enak lan kepenak coba nemen endi sing paling enak iku nek mangan rak nek kowe nek upama marek enak apa mboten mangan-mangan mula kula sok matur mangan ojek enak turu ojek utang ra usah. Yo ana kuwi tak karo bali iki. Dipenak ora kokon iki. Nggih. Sapa wae nek dahar. Dahar kok apa jenenge sak enake, terus sing ngene lho. Sak anane enak. Aku sok matur ngaten. Mangan sing enak. Sebab nek resu niku oleh makan enak.
Lamolo mangan sing enak, purwo sing kepenak nek durung ngantuk ra seneng. Utang ra seneng bayar nek bengi gemiri cara usah bicara utangi awan. Asing akeh-akeh kadang-kadang lha iki wis saya kula ngelingi. Nek ora do tahap ana sebagian jamaah ngaji itu aktif disiplin nek lebar sepuh mesti turu. Ayo sapa? Kalau nak mengelak kenapa? Oh, jodoh seneng turu lepas subuh itu mari pekir. Nanti orang tak ada mutalem mari pekir, ke? Lepas subuh jadi guna, ke kanggo? Bukan apa? Iki nanti orang agung Islam dah jadi pekir. Lebih, dia kanggo kegiatan apa mawon kanggo wiridan, atau kanggo nyabu tapi turu ini, oh jodoh kanggo tak? Anggur seneng lepas subuh kok turu, pas ini tu turu tuman tadi ni. Tapi apa kok tak tinggal puluh-puluh aku ini baru subuh ke dalam tamah cuman kusya Allah untuk menanggung kegiatan kok malah betul cedutan, ceduduk bukan saya kalau namanya mentakin ya lepas subuh orang usah hari apa mana kan tempat pengajian ayo apa kalau namanya apa mau aku Bismillahirrahmanirrahim. Allah kepingin mutakan, aku sabarkan mengenai masalah sholat. Aki musuhku kapmotol supaya arah kami warai doni. Husni panutan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pandau. Aki musuhku kapu. Nek dong sholat jamaah. Sawu subuh kapu pantaklan mengikuti kau sholat. Nek dong sholat jamaah. Iki sebuah sing rapet, sing lurus. Larikan jamaah sholat itu sebuah sing rapet, sing lurus. Iki cara Islam. Nah, minum wong sing ngat cara Islam, itu biasanya kalau digambar wong nafsu. Rasanya. Umatnya nafsu itu rancor-rancor. Sholat kok dempet, itu nek nafsu rasanya. Iki bacaan. Senengnya nafsu itu sing longgar. Sholatnya nama tadi. Iki cara berek mawon. Sholat itu nek sing kepenak ya sing ora usah dempet satu per satu. Rangoten. Sing apik nek turago wedang sing rapet, sing rata, rapi. Mane sawu sewu pakun. Rasakno larian sholat. Iki nang dinggon. Coba mangan-mangan nggih. Iki supaya jam sholat itu sempat sing rapet. Sing rapet ini antara sisi-sisi itu jantannya ini kira pundak kalau pundak bisa katuk. Maksudnya gini, terus sing lurus. Oh semingkang-mingkong. Gue semingkang-mingkong, sikile yang melengkang ombo. Oh jombo-ombo, yang melengkang itu sitik mawon. Tak perlu tuh kagak ombo. Bukan apa? Jadi, rasa mingkong. Iki cara Islam, gini. Dan yang cara Islam, sawu subuh aku. Nek jam sholat sing rapet, sing rapi, sing lurus. Nek jamaah ini. Nah, mulai nek sing nangal film ini. Diparingi ngapura karo Gusti Allah. Rangat ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabina yasiluna. Nah, ini. Ini ku tadi. Allah paring pangapura karo wong sing gem jamaah nang mari ngarep. Orang Allah perintah mereka supaya mereka itu nyumun ke ngapura karo wong sing jamaah ana ing ngarep. Niki iku kudu sing rapet rata, ngoten nggih. Kira-kira sakit ten mboten? Biasane kok begah. Mergo apa? Rapet iku ra sumpek rasane to. Nah, niku dadene nafsu ra gelem. Mula nafsu iku musuhi agama. Agama ngejak ini nafsu gak ragam. Nafsu ngejak rapet. Apa? Agama ngejak rapet, ngejak lurus. Nafsu ragam. Nafsu saya naik diri. Namun lo, berkurung tau kurung ngerumah agama Islam, kadang-kadang si rapet ragam. Ini jajahnya penyakit teman ngertos. Sing rapet, sing rapi, sing lurus. Nanti lagi, ini dalam agama Islam. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayu dilab yo kaifatu bidin mayu imu mursyad
wong iku nek arep dikersake karo Gusti Allah dadi wong sing apik mesti diwerokno ngelmu agama Islam. Senajan ora pinter maca Quran, senajan ora pinter maca kitab, tapi diwerokno dikei ngerti ilmu agama Islam terus gelem ngamalke. Ngoten nggih? Malah nek bapak Covidin lanjut dilabi ora. Mahumi malam yang tanpa COVID ini, orang yang tidak belajar ilmu agama, berarti orang itu tidak dikehendaki jadi orang yang baik. Nek wong sing dikersake Gusti Allah mesti dikei ngerti ilmu agama Islam. Senajan ora iso maca kitab, ora iso maca Quran, kok gelem ngaji, iki berarti diparingi ilmu agama. Tapi nek dikersake karo Gusti Allah sing apik, sapa wae bohongan wae kok mesti wong kudu diparingi ngelmu agama. Senajan ora iso maca, ora iso maca, nanging gelem ngaji terus diamal, iki diajekke wong sing disadekake dening ngaji karo Gusti Allah. Anjur Pak Umi, sapa sing ora gelem ngaji, sapa sing ora gelem ngudi ngelmu agama Islam berarti tidak akan dijadikan orang yang baik oleh Gusti Allah. Wa inna tafaqquh fiddin alamatu husnul khatimah. Ngaji ilmu agama Islam, belajar ilmu agama Islam itu merupakan alamatu husnul khatimah, sebagai tanda husnul khatimah. Jadi wong kok gelem ngaji iki tandane wong sok bakal arep husnul khatimah. Nah, kita sebagai orang Islam wajib menjaga Islam. Wajib menjaga Islam sampai mati. Orang Islam kayak gitu sampai mati. Atau sampai Islam itu rusak. Atau sampai Islam itu cowok dihina oleh orang lain. Atau sampai Islam itu rusak. Maksudnya jangan sampai kita melakukan bid'ah-bid'ah yang merusakkan agama Islam. Jogo Islam itu orang kudu masuk nang parpol nang ormas. Orang-orang partai orang ormas monggo mangkon. Ini ana sing ben alasan kenapa kamu masuk sini? Karena untuk menjaga Islam. Jogo Islam itu tidak harus masuk parpol, tidak harus masuk ormas itu tidak. Apa nek Islam gak mau sing penting kita iku Islam wajib ngrekso Islame, aja sampai rusak. Paham lah badan? Harus pedoman, harus begini, harus begini, harus begini. Orang itu melakukan organisasi, orang wajib melakukan organisasi. Tidak. Intinya di wong Islam, wajib ngerekso Islam. Sampai mati lah badan? Sampai mati. Dan Islam jangan sampai dinodai. Siapa orang menodai Islam? Pasti akan rusak nanti. Wong Islam dhewe utawa liyane. Sapa wae arep rusak agama Islam mesti bakal rusak. Mau dibilai dari. Bismillahirrahmanirrahim. Wong sing kulino nuruti nafsu iku mesti ora setuju karo apa sing dilarang karo Gusti Allah. Mangan-mangan. Wong sing kulino nuruti nafsu. Wong sing berdina nuruti nafsu, wong sing kulino nuruti nafsu mesti ora setuju karo larangan-larangan Allah. Itu mesti. Sapa mawon? Apa sing dilarang Gusti Allah ora setuju? Mergo apa? Tukang nuruti nafsu. Ngene-ngene. Mulane arep dakjal latihan takwa. Tak ngerti mbah. Kalau pinggir ngelihke, mbok saran-saran kita latihan takwa. Supaya apa? Bahagia donyolan. Takwa mambau sa'adah di darah ini. Orang-orang solusi yang terbaik. Tidak ada jalan keluar yang terbaik. Untuk kejayaan, untuk kemegahan, untuk kebahagiaan, sukses dunia dan akhirat. Melainkan takwa. Sing bahagia, sukses dunia, akhirnya orang-orang berjabung main takwa. Mau sih kita yang nopoling macam macam suka nantinya. Jadi guru mesti bahagia. Mau kita emawan bahagia di dewasa. Enaknya. Guru mesti enak pikirin. Lah bahagia itu senang. Gila.
Badannya seneng dunia orang. Itu nak aku pengen sukses, kepengen bahagia dunia akhirat. Iki takwa datang Gusti Allah. Dawe kulo yo mesti bener. Ning ngopo ora dipercaya? Aku masuk. Ngopo sapi ora dipercaya? Malah yo percaya karo kertas sing digawe manungsa sing ora jelas. Percaya karo ijasa. Percaya karo macam-macam. Niki. Nang percaya karo dawuh Allah, ora percaya karo dawuh Rasul. Padahal dawuh Rasulullah jelas. Takwa bisa dadi kebahagiaan dunia akhirat. Nek kepengin sukses dunia akhirat supaya takwa. Quran wis akeh sing ngendika ayat akeh tak habis akeh. Nek ngopo ora dodol ngantuk. Mungkin wong wis bisa lek wajong. Nanti jam nopo ta? Angin ten ora mantep. Sing jeneng takwa ki apa to? Nindakake perintah Gusti Allah sak mampune. Lan negoyo larangan sakabehane iku takwa. Takwa menengah. Takwa ya yo takwa awam, takwa kelas, takwa kewasil. Wah, sangono wae iki tak kito sing tengah. Ana takwa awam, pokoke Islam kudu jenenge takwa. Pokoke Islam tenan jero maksiat yo jenenge takwa. Ayo sampeyan kok pranggar, ayo sampeyan kan. Iki yo wong takwa ning takwane wong awam. Ibaratnya takwani suket. Kenapa takwani suket? Nah, suketnya nangisnya bintai-bintai mawon. Nah, takwani suket itu pokoknya Islam. Wis yakin kalau Gusti Allah, apa maksiat. Itu jenisnya wong takwani, takwani wong awam. Nah, ini takwani kuat, ngelakoni perintah, sak mampuni, ngedoi cegah sekabiannya. Niku. Ida aman tutup bisa'in, faktu masyarakat tum. Wada naik ke mana pun tahu naik jamiah ini habis jenani. Nabi pun dikau, eh sahabat, ni aku perintah nasi roda apa supaya laku nono sama pun. Ni aku larang supaya bidono apa. Iki takwa ini ku. Nek bos dia Allah apa jenis menungso kau ngaku ni perintah yang bisa meraih Ninda takwa yang menikah ninda ke perintah kamu gaya ni pun. Ngebelarangan sekabian ini. Ini ngebelarangan sekabian ini sakit. Ini ngelakuin perintah buatnya sakit. Saat ini pulau penjahat di perintah. Kalau Gusti Allah macam-macam. Konsolat, ya konsolat apa? Kemocok orang tak dibuat. Intinya, ngelakuin perintah agung Islam tidak bisa seluruhnya. Tapi, sejenis takwa itu ngelakuin perintah semampunya. Ini kudu lakoni. Soalan aku dilakukan ini sak disane. Maksudnya, nek iso ngantep ya lu. Oh, nek iso lupa ora mire sak pitulune. Ning kudu bukan berarti aku ora mampu kok yo ora gelem salat, kleru. Dari takwa mung pinranake, takwa ki nglakoni perintah sak mampu. Aku ora mampu. Ana apa? Ayo ora mampu, kok ora mampu. Lha kok gak kuwi? Dia nak baca orang kau rumah lembek gak? Ibu jenengin nurutin lah. Tapi definisi pelanggar takwa itu sih bener ngelakoni perintah sak mampu ni. Nih kudu di ngelakoni. Jangan kau larangan. Sekarang ibu jenengin tak. Uang tak insya Allah yang teriku bagian dunia akhirat pun nanti lah. Nanti lah kau baca. Sokongnya takwa mesti. Mulia dunia akhirat, mesti sukses dunia akhirat, mesti bahagia dunia akhirat. Kaya mana kok orang ada kepingin itu apa? Iya dong? Anda sih dipenuhi minggu lahir itu mampun. Saya ini diamati coba mengangan-angan. Pulang ya. Ada pendengar, kok Siti Alon-Alon, ngerti ya? Mobil di coba-coba dulu. Terus sakit. Kematian terus lawan. Barang-barang kalau pendengar. Siapa yang cuma ini? Aku sudah dong ketinggalan. Kurang ada barang ketinggalan. Jepi, diniati, kerentek. Aku taat agar takwa. Wis, mulai saya ini, aku tak takwa. Aja tuh putih. Ini kalau larangan apa baik? Tinggal. Biasanya minum, orang usah minum. Biasanya nyolong, orang usah nyolong. Biasanya ngelari wong, lereng. Larangan apa bawa? Lereng. Antara pergi, masa ini sholat, sholat. Lai sholat nanti orang itu berubuk.
Lu boleh tahu turun piring dan seterusnya. Ini butuh di larangan apa mau ikut dindan. Ikut jenengnya tak kuat. Mungkin buat kan? Mungkin. Menurut segini juga melakukan itu. Iki gosyawnya selalu mantau. Lalu pun jika kutu kantor. Malau kalkun alimun. Wong sing duweni api sing ngerti nek Allah ge presani. Lah niku dhewe dipresani terus. Selalu dipantau terus. Oh, iki kok nglakoni salat. Ora mungkin bisa tanpa presani. Seberapa batas, seberapa jauh melakukan takwa. Ini ada nilai-nilai tersendiri. Kejaba niku wong iku nek takwa, kejaba mulya donya akhirat. Bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, mesti merebus warga. Amin. Nah, loh, jelas mesti kuasi kalau di nata kau orang bahum bila raja nanti ngono sih, mengen jadi tidak sah baik. Aku saat ini gini tuh, mana yang ngaji kata niki supaya dina ini bener ngaji niat arab dengan mati. Lemu jangan sih, mau jangan sih kono itu yo, apa yang mau nih? Ini kerentek harus dihamatin dulu. Pirang-pirang kapodok kacatri ngasih asal nasi. Lek niat orang bener. Untuk kacatang orang niat ini payah. Tengah niat penting. Jadi kan ngasih bikin niat di kagoko. Rapa itu nih? Harus dihamatin niat negara agama di kusi Allah. Aja kok kacatir kok jadi kan latihan. Wis aku tak ajar takwa. Rapa itu nih? Jadi iki mengko lakukan sebuah cuci alam-alam. Nah, terus biasanya seperti ini, biasanya sebuah rendam uang lereng. Biasanya sebuah jatuh lereng. Terus dihindari, larangan-larangan agama itu dihindari. Itu terus, Gusti Allah nyoroti terus. Semakin wong iku menghindari larangan Allah, semakin melakukan perintah Allah, ati diparingi nur Allah. Diparingi nur Allah, diparingi cahaya Gusti Allah. Ten padang. Ten tereming ati, rezeki gampang. Loh, kemudian rembosan. Tapi sing yang ngerti wah, coba mikir rezeki malah. Oh, kemarin saya ingin sopoh, nang pasar, orang tau kayak nang kursi apa, ayo masa, semua masa bubar, ngerti. Nang pasar monggo, terus terang mau jangan beri singkatan ke pasaran, gitu. Iring-iring, nang pasar itu, kok coba ngiringi pasar itu. Ngiling ngono nek Gusti Allah tetep resani. Jenengan padu ya dipresani Gusti Allah. Ngapusi ya dipresani Gusti Allah. Jenengan ana wong arep tuku nek ora nyedhake ra semeko penjaga yang jeng. Lewat to melewat to ora gelem menyang ra. Oh ya wis meneng kaya hae kono kok nggih. Teko menang bawa subhanallah astagfirullahalazim menawon. Aja sudah sempat saya ini latihan khususnya dengan pacar-pacar ini ini tidak akan sederhana pacar loh yang ada orang lain yang salah ya di Nahura Rahman Sokawi loro ahli wong sing tuku mengkondang malah rapi rapi itu semua di rapatnya kayu rakyat itu loh yang buahnya pikir yang ramah sama sing dosor ya sing ramah rakyat itu loh masalah yang tuku begitu-begitu. Ya sih tetap si Rahman mau orang senang kok usah-usah tidak penting saya manggil. Aku pengen tenar lo mono. Contoh saya ingin nih. Kalau mau tertuku, mau gomas jadi mau kau diganti. Saya mau gomong gini sampai sini. Mari dulu, lu mau mau motor orangnya lah. Oh, kesemparan. Coba, wes alhamdulillah. Orang dalam perasaan ni, kau tenar pun aku. Ini pun jenengah sih Allah kemauan artinya pun emot datang ke Allah. Pak, saya ini ini aku latihan kandung ngampet jengkel supaya aku ben artinya mapan ke pena. Nanti ini sini ini wong warung ini lah biasanya coba pengen tenar barang lagi. Contohnya sate, sate ini ciri-ciri rakyat menarik. Aku pengen tenar yang mencantik ini ya sih gede-gede. Ini saya selalu gede-gede. Tadi dia omong tukukin, wah anak koropet saat ini gede-gede. Ya kondang. Waduh, kalau saatnya aku pengen kondang. Bumbunya diukai, ini saat ini cili-cili. Aduh, yang betul suka koropet yang mau cintuk. Ah, nyelidik diuntung. Apa sih mau?
Sampai tak bilang biye sih boleh sih lari ke sana biye. Ya sampai nanti gede-gede lagi tu anak-anak kita neng takdir gede-gede simpo. Adi ki mentu sebagai orang ini menjadi komentar orang ini tu. Dia macam menjadi kuar-kuar. Wah sampai orang ini empu kena wah cuat kan. Jadi kosong. Lagi lari. Jadi cara-cara neng bom bebanggulan. Tapi bom bebanggulan itu orang awam pun cara neng begini. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wa kula ngemotakan mengenai masalah takwa nggih. Hanya dengan takwa kesuksesan dan kebahagiaan. Hanya dengan takwa masuk surga. Loh, kepengin surga napa mboten? Loh, meniki lho jaminan orang itu tidak nek takwa nek surga. Nek wong saleh lho mesti nang surga. Nggih lho. Wong saleh lho mesti nang senang suarga itu orang yang mulai rahmati Gusti Allah. Nah, itu loh. Orang yang mulai rahmati Gusti Allah itu kudu melakoni sholat. Rangkosan. Ini. Orang takwa itu dijamin melalui suarga. Ini tidak orang sholat, belum mesti melalui suarga. Yang melalui suarga itu orang yang mulai rahmati. Nah, orang yang mendapat rahmat Allah itu harus melakukan sholat. Mungkin badan. Nah, mula nek kepengin oleh rahmat Gusti Allah kudu nglakoni mudhen ampun mawon kosite mau kulo pesene ta suri takwa ta nggih takwa niku bagian donya akhirat kepengin aku badan ora nyi kudu bagian donya akhirat sukses donya akhirat mlebu swarga kaya ngono dadal manan-manan ning umume wong ora do padha iki lho napa jenenge ora do padha ada-ada nang takwa. Ada-ada yang menang khutbah bahwa ini kurang ngerti. Gitu dong. Anak-anak yang berubah kita kumoh. Maka fadal mutaku. Betul-betul dong. Mungkong berturuh kabe. Kurang ngerti. Anak-anak ini tidak berarti takwa ini apa? Caranya piye. Rangatan. Takwa ini apa? Pelanggarannya piye. Caranya piye. Caranya pun tak warai mau. Ini ada larangan apa? Doi kabe. Perintah agama Islam lakoni sama pun ini juga lakoni. Iku jenenge takwa. Jadi dikimat angan-angan lakoni. Mesti penak uripe. Wani mesti kemauan, wani mesti penak berkotin. Nanti kau kusya Allah. Kalau orang namun corong kemauan. Anjar piye, mau di sana bergereng. Gak di sini-sini. Nah, sini-sini mohon rasanya alhamdulillah rosok kepenak. Tidak kurang jenengan nyawa kalau penak buatan. Oh iya salah aneh ngono. Ora pengen penak ngoten nggih. Kula men aja supaya kon jenengan iki kepenak aja donya tok. Ya donya ya. Mesti mopo? Cita-cita kok donya donya tok mawon. Reru. Mula seneng kok ngemak kok Islam. Cintailah ilmu agama. Al ilmu mirasul anbiya. Ilmu aku besar ku warisane para nabi. Nime bondo mirasul faraina, nek bondo ketinggalane Fir'aun. Udah padan. Wes, saiki wong sing diparingi ilmu agama Islam karo Gusti Allah iki ora anggere wong. Justru sing okeh ora diparingi. Tegese piye? Nek ngelmu agama Islam itu diparingke nek kon wong sing disenengi karo Gusti Allah. Nine bodho mboten sing disenengi karo sing ora baik kabeh. Sopo ae kawulane Gusti Allah mesti diparingi bodho, mbok disenengi mbok ora kabeh. Tapi nek ngelmu agama Islam pasti orang yang disukai. Ini wong sing kelengan diberarti untuk akhir wong disenengi Gusti. Nah, betul loh. Betul betul. Sing diparingi ilmu syar'i ngepagome Islam itu kawulane Gusti Allah sing disenengi. Apa saya ya? Nah, nek padha kuwe sing disenengi ya diparingi, sing ora disenengi ya. Ini ilmu agama Islam khusus wong sing di. Betul betul. Iki tak ngana-ngana mengenai kondor. Aduh, saya ini dengan kira-kira apa? Harus senang apa orang kalau memang kamu serang? Nek senang saat datang Allah. Tanah dan sekolah kita dikeramati-keramati. Ini arah-arahkan di hati.
saya mulai senang kalau Gusti Allah latihan. Niki kula ada awak kula dhewe. Ngoten nggih. Mukti ada awak dhewe, awak kula. Lanjut saiki nek jenengan nek dalem melu nggih monggo. Ora ngoten ta? Supaya apa? Nek mukti kepenak panjenengan ya melu kepenak. Niku dadi ora kok kula kepenak jenengan reposo. Ah, sebab niku mesakil. Asli ini kalau itu mesakil nek ana wong kok ben apa jenis rekoso, lenggul rezeki masa, kok sekadar-kadar mikir ya Allah, ke dunia kita salahnya diri ragilun iya toh Tuhan Abul Ilmi Faridah, Tuhan Abul Muslim mencari ilmu agama, mencari ilmu syar'i itu sangat diperlukan itu yang dimaksud ke ilmu syar'i, ilmu agama Islam, ilmu usul din bukan ilmu umum untuk kelahiran ini. Orang mulai ini paling betul anak kulit muslim itu sih dikatakan mencari ilmu ini pokoknya mencari ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu usuluddin ini sangat diperlukan. Ini memang bilang di sekolah kadang-kadang Pak Kiai kok tidak tuh nang sekolah yuk kalau mulai ini paling betul anak kulit muslim ini mencari ilmu itu sangat wajib goblok itu. Ilmu apa yang harus dicari itu? Ilmu usuluddin. Ilmu dasar-dasar agama, ilmu yang menjadi pokoknya agama, itulah yang harus diwajibkan. Mulai betul-betul ilmu awal miskin, carilah ilmu sekalipun di negara Cina. Itu maksudnya carilah ilmu syar'i, ilmu untuk dasar-dasar Islam, sekalipun jauhnya di negeri Cina. Orang-orang yang umum, goblok. Maka kadang-kadang, sebagian kiai, orang Islam rakan ketinggalan antara orang Yahudi, ngomong. Oh ya Yahudi itu nang bulan, orang Islam pun bisa. Ya, orang ngerti Qur'an nih. Ini ngerti Qur'an, ya malah racon, orang Islam itu lah tugasnya juga nang bulan. Sehingga tugas orang itu, orang Yahudi ini, orang Islam kok juga nang bulan itu berarti racon-racon kalau Qur'an. Orang Islam ya, itu tiai-tiai goblok meneng. Engkau tak perlu, orang Islam masih kalah kalau orang Yahudi. Sebagian yang diri-diri, orang Islam, ibadah ini besok dan akhirat. Ini kemewahan dunia, ibadah yang ngomong kafir. Tapi kok orang dibagi di DP kok? Kadang-kadang, dunia akan terlalu di DP kafirnya, ramu jeng, itu ramu benar. Ini mau dong, kira tahu. Oh, itu oke. Berarti ramu jeng oleh ngaji ini. Quran ramu jeng, hadisnya ramu jeng. Nah, masyarakat jadi orang hebat, ya, ini. Na'udzubillahi min dzalika ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dunia sungguh yang undang ke ini.
si koyo wong kang bisu ora gelem perintah bagus nyekah saru. Tapi nih, bodoh kok dilumpuh-lumpuh ini kok, ini manggil-manggil.
kena lumpuh ke bodoh, kena lumpuh ke bodoh, lagi nerjami sama surat. Tapi si lumpuh ke bodoh, bakal dikisah, bakal ditakono. Duitnya lagi sementi, lagi korupsi boleh nama. Ini nama bodoh. Lagi lumpuh ke bodoh nama, pening bakal ditakono. Kok lumpuh ke diapa? Ayo, saya ini sih, jodoh-jodoh kejar, apa? Lagi lumpuh ke akhir apa? Tinggal anak-anakku tuh. Ini nama. Umumnya kan anak itu jangan harus segini dewe. Ini kalau nama itu kenal belum pakai pun, tering-tering. Kenal belum pakai, nanti sing belum pakai bakal di, sing boleh duit siapa? Karena lagi, ini tuh bakal bisa kau nongkar ke siapa? Mulai tak perlu mau, kurang perlu keupet. Oke ya sih berkah mau sangat, karena lagi. Nah, seorang berkata malam pagi, Masya Allah, kalau kita tidak pernah putus sama pun. Wih, ini itu, duit tak perlu ini mau. Kalau orang tidak suka, orang tidak suka. Saya suka itu duit ya Allah. Oke? Saya suka kita. Mungkin rasa sama motor duitan. Rasa sama motor rezeki. Motor ngamal di apa mawon. Motor ngelmu syarat ini Allah. Ini aku agak gelap. Nguasih ngelmu negosi Allah. Nguasih ngamal pribadi. Sing apik tetep Allah memperhatikan penyenengan saya. Dereng-dereng. Nek masalah ketika sini iki cobaan biasa. Dereng-dereng nggih. Dadi kula ngajak sak bisa-bisa ayo rasmang padha ngongso karo donya. Nek iso bodo iku ditakarno sing sak mestine. Kok nek iso piye? Sak bisa-bisa kejaba kanggo nafsu anak bojo. Kalau sapa meneh sapa sing butuh iki nek ana. Ucap kurang kok, ana balik kurang. Mulai mangan mau utang. Oh, ngono ya ora apa-apa jenenge utang mulih, ngoten nggih. Sing penting iku lek arep mlaku supaya oleh ridha Gusti Allah niku dos pundi sing pokok. Dadi kita urip supaya oleh ridha Gusti Allah, aja kaya uripe wong kafir. Wong kafir sing mimik dewa dewe, padhe pesenge, ora usah seni padhe badan. Iku jenenge sombong. Buat ibu rasa kepengurus tinggi, pak mewah-mewah. Agama Islam tidak mengajarkan mewah. Orang ajarkan mewah. Sebenarnya awak dia paling cukup mawon ni. Muka-muka di paling kecukupan sih berjalan makanan. Bese, cukup mawon. Niko nafsu Allahumma pada nafsu rizkina niko sok di masukin hati dan badan. Allahumma pada nafsu rizkina waktu punya mata kena itu di mas belum pakai hati atau nafsu di saudar. Nanti di bukore dipanggi rezeki dipanggi berkah bukore mesin berkah isi paringnya tetap di malam Islam. Tapi orang komik Allahumma jangan Allahumma bariklah nafsu rizkina. Nah, itu kalau di lepukan hati muka-muka kalau dipanggil berkah di sini. Maksudnya nggih? Wong sak miki sih jatuh utang sih kan. Jatuh utang wae. Nah, itu makan. Itu jatuh utang. Di dalam pasar ya jatuh utang. Orang di dalam. Ini siapa orang di utang nggih? Kadang, saya jual kusyawa, tapi saya jual kusyawa, ojo wegah. Sing penting ojo wegah, jual datang kusyawa, tapi rekes terus. Ngetot rekes, rekuat, protes. Protes, ngetot ya, jual kusyawa, mergumpur, dan paling lunak, ngetot ya. Ini jaringan yang mau, sing datang kita jalan apa? Ini baru lagi. Sing dasar-dasar ini kegagalan itu apa? Itu sih perlu giring-giring tenang itu. Buat sedang. Jadi ini aku terbagi ngangan-ngangan sing dasar ini kegagalan aku nyambut kali ini apa? Tercepit, cocok, cocok, cekeri, mergonya apa? Hilang entropi mergon? Oke utangnya mergon? Ya kupi, mengharap ngakoni menungguil loh. Ini harus ngakoni, Alhamdulillah. Nah ini berarti jenang saja, Alhamdulillah.
aku oke utangnya mergo oke itu kau bodoh istighfar. Nah, ada istighfar dengan Allah mengurangi dosa. Nek dosa nek hilang, itu artinya bersih. Nek artinya bersih, banjur seminar nek Gusti Allah, terus masuk ke Gusti Allah, akhir dikabulki. Allahumma, ini mengkodim dengan doyo. Kita ngamen, tapi kulon habis warga setuju, tapi kulon habis warga setuju, untuk
bagus saking rokok, bagus kafir rezeki pun, alalan tiba, kami baca datang panjenengan, rabbanatina fiddun hasanah, wa qurati hasanah, adzaban nar, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.